Oh, ini ada pengaturan ini. Oke, halo guys. Kembali lagi di EDS Station bersama gua Asep Saputra. Kali ini gua kedatangan paket guys, yaitu cooling untuk laptop gua guys. Jadi laptop gua butuh cooling buat live streaming setiap malam. Jadi biar nggak overheat, gua beli si cooling fan ini guys. Seperti apakah? Gua unboxing terlebih dahulu guys. Oke, packing kayu kita bereskan. Nah, sudah terbuka semua guys. Sekarang gua akan keluarkan dari packing kayunya seperti ini guys. Wow. Dan sekarang kita buka dulu isinya dan ada kartu di dalamnya guys. Kita buka-buka dulu ini. Oke, sudah nampak kartusnya guys. Sekarang kita buka lakban putihnya ini. Dan ternyata di dalamnya ada bubble wrap dan sangat aman banget nih. Di packing kayu, pakai kardus, pakai bubble wrap juga. Sekarang kita buka bubble wrapnya. Dan ini dia cooling pad Suncell X312 Silent Turbo untuk laptop gua guys. Seperti ini penampakannya, cukup keren guys. 3 cooling fan, 2 kecil dan 1 yang di tengah ukuran besar guys. Mantap banget ya nih. Kita buka dulu ini adapternya. Setelah itu langsung kita coba guys. Dan sekarang kita tes coba kemampuan si cooling pad ini guys. Sekenceng apakah kipasnya ini? Kita coba bareng-bareng ya. Dingin ya? Ada. Oh, ini udah pengaturan ini. Kipas angin juga. Malam ini dapat kipas angin. Iya. Tuh. 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 Dan segini loh anginnya tuh. Ya, berarti sama kayak ini video. Ya. Tuh. Kenceng. Sip lah, boleh masuk. Dia ya.